8 Oktober. 8 Oktober. Tahun dulu, Pak. Tanggal 28 Oktober 1928. 8 Oktober. 8 Oktober. Tanggal 28 Oktober. Tahunnya 1914. 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Siapa? Kami putra putri bangsa 1. Sumpah darah Indonesia 2. Kami berbangsa 1 bangsa Indonesia. Kami berbahasa 1 bahasa Indonesia. Kami berharap meski Indonesia mengaku kepada satu air Indonesia, kami putra dan putri Indonesia berbangku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Juga kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Jelas di dalam Sumpah Pemuda ini kita memang dituntun dan diarahkan kepada persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda itu adalah salah satu bukti nyata kontribusi anak muda untuk Indonesia. Sedangkan di Indonesia tuh pemudanya ya kurang respek gitu terhadap Hari Sumpah Pemuda tersebut. Itu kan harusnya sebut ikrar ya. Ikrar, tapi makin kesini tuh menurut saya ya, ikrar itu hanya sekedar ikrar doang, tapi tidak dimaknai ke pemudaan-pemudaan, termasuk mungkin termasuk saya sendiri. Itu hanya sebagai hari nasional yang kita peringati, tapi tidak kita perdalami dalam diri kita masing-masing. 90 tahun lalu, mereka susah payah bersumpah. Sekarang, enak-enakan nyumpah. Kami, putra-putri Indonesia. Ngakunya sih pemuda Indonesia, tapi udah orang yang jadi idola. Mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Sukanya kok nusuk orang pas tawuran, situ pendekar atau jagoan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Katanya sih Bhinneka Tunggal Ika, hoax dikit, nyebar sampai Papua. Kami, putra putri Indonesia, menjunjung tinggi dasar persatuan, bangsa Indonesia. Hai pemuda putri Indonesia, ujian akhir sekolah, nilai bahasa Indonesianya berapa? Wahai pemuda, jangan menghilang dari pergerakan. Jangan sibuk teriak keadilan, tapi tak tahu arah permasalahan. Wahai pemuda, sadarlah, kita tonggak penerus bangsa, jangan patah di telah masa. Berdirilah tegak ke depan, tegakkan panci-panci kebangsaan. Jangan ikut menghancurkan dari belakang. Wahai pemuda, pahlawan kita telah bergugur. Jangan balas dengan ego. Wahai pemuda, mari kita rawat persatuan, junjung tinggi persaudaraan, mencintai Indonesia dengan ketulusan.